Assalamualaikum, semuanya kembali ke my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ini, Iman dan kawan-kawan kita orang semua akan pergi menjelajah ke dunia. Menjelajah lah. Tapi dengan menggunakan boat lah kan. Iman nak tengok lah boat yang macam mana Iman boleh upgrade. Korang boleh tengok sendiri speed boat Iman tu macam mana, laju ke tak, ketahanan dia macam mana, bila kena ombak tu okey ke tidak kan. Actually Iman akan fight dengan kawan-kawan yang lain sama. Malah refleksi kalau korang nak tengok Iman punya boat power dalam game ni, make sure korang tonton sebab habis. Okay, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Stay tune, jom teman Iman main sekarang. Let's go gang. Okay lah, so right now bersama Iman hari ni kita ada Naim, kita ada McD ayam goreng, Spiderman halal. Spiderman, Iman tak tahu pula ada Spiderman haram, ada ke? Tapi yang ni versi Spiderman halal. Itulah dia. Okay, so right now Iman masih lagi dalam tutorial. So Iman nak claim dululah price yang ada dekat kotak chest ni. Iman dapat 7,000. Weh, baru masuk dah dapat 7,000 coin. Iman belum guna kuasa robux lagi tau. Ni baru sikit je ni. Dah, tepi. Ada lagi. Oh, ada lagi. Boleh claim. Dua kali boleh claim, bukan satu claim. Ui, 5,000 pula dapat. Ini dah macam life hack. Okay, so Iman nak try untuk first round. Actually ni kita ada Viking boat 100 million, race boat 400 robux, 5 kali speed. Apa pendapat korang? Patut Iman spend 400 robux tak? Tapi tak apalah, kita masuk dulu dekat Iman punya. Wait. Yo, inilah boat Iman. Wait, boat Iman tak cukup laju geng. Eh, takat tu je. Itu je Iman boleh pergi. Dia punya travel record 2,000 je. Kalau sekali lagi, kenapa Iman tak berpuas hati dengan boat Iman sendiri? Okay. Korang nampak yang ni dia makin jauh, makin jauh. Actually kalau setiap boat tu dia lain-lain. Nah, yang itu Iman dapat 1,379 meter. Itulah yang paling jauh setakat Iman travel dengan boat Iman lah. Memang hamba juga sebenarnya. Tapi tak apa, dekat sini kita boleh upgrade. Tapi sejak mana kawan-kawan Iman lain? Yang ini Iman boleh upgrade bladeless fan. Kita boleh upgrade letak engine dekat dalam, dekat kita punya boat. Tapi harga dia 2 bilion. Bukan million, but 2 bilion. Oh, inilah kita punya fan ni. Faham. So, dengan ada fan ni, dia akan tolaklah kita punya boat tu pergi sejauh mana. Macam Iman tadi boleh pergi 1,000 meter je. Taklah jauh sangat. Tapi, okey lah kan. Tak hamba sangat. Iman boleh upgrade tak Iman punya ni? Nak upgrade fan speed dengan harga 15 robux. Okey lah, fine lah. Iman rasa ini saja kot cara dia untuk Iman upgrade Iman punya, Iman punya boat tu jadi padu, geng. Ini untuk tambah 10 kali ganda fan speed tu. Dengan harga 45 robux. Okay, fine. Iman boleh masuk dekat sini ke? Oh, boleh. Sama je Iman rasa ni. I see. Faham. Dekat sini apa lagi ni? Kita ada 3 fan, 10 fan, 1. Apa ni? 20. Okay. Yang ni nak tambah fan speed. Okay. Kita tambah fan speed dekat sini. Iman cuba untuk faham dia punya konsep game lagi sekarang ni. Wih, yang ni siapa punya ni? Siapa punya turbo dekat board dia ni? Besar ni dah macam, Dah macam lah. Pening Iman tengok. Okay, sabar. Bentar. Iman rasa Iman try dulu. Tengok macam ni. Iman tadi dah upgrade. Kita tengok macam mana boleh pergi tak. Wow. Okay. Yang ni jauh. Yang ni agak jauh pergi. Cepat sikit lagi. Actually kalau korang collect dia punya boost tu, korang akan pergi lagi jauh lah. Tapi yang ni Iman dapat new record. Sekarang Iman dah mencapai 3,000 meter lah dia punya pergi dia. Not bad. Okay lah. Tapi serius, itu enjin apa tu? Itu dah enjin kapal terbang tak? Enjin kapal terbang pun tak macam tu, geng. Enjin roket pergi bulan pun tak macam tu, geng. Ini enjin. Enjin. Bapak nama dia ni. Okay, abah lah ni. Dia punya enjin dia. Padu sangat. Ada shop dekat bawah ni. Inilah lagi Iman cari sebenarnya. Kita ada item magnet. Kalau Iman ambil item magnet ni, maksudnya Iman akan dapat sedut semua gold, semua boost dekat lautan tu lah. Tapi dengan harga 400 robux, for sure kita just spend another 400 bobux. Dan juga Iman boleh dapatkan pet ke dalam ni. Sebab biasa kalau game simulator ni, for sure akan ada pet lah. Dekat sini kita ada rocket party, gold party. Ni berapa robux ni? 149 bobux. Okay, kita try lagi sekali tengok sekejap. Sebab tadi Iman nak upgrade beli magnet. Nak tengok dia punya pergi tu macam mana. Okay. Iman sedut semua yang ada dekat sini. Mana Iman punya magnet? Cepat. Go. Iman punya rekod tu naik sikit je. Dia punya best dia sikit. Tak ada jauh beza pun. So, tak apalah. Pergi dekat bahagian crew lagi. Dekat sini Iman boleh. Macam mana Iman nak equip Iman punya crew dekat sini sekejap? How? Ada yang tahu ke? Korang kawan-kawan ada yang tahu ke?
Spiderman halal semua dah tahu ke? Tapi Iman nak tengok sekejap lah. Iman nak review kejap lah yang ini kipas. Korang tengok tak dia punya. Ini siapa punya ni? Yang ini gila dia punya speedboat. Dia besar kan? Tapi speedboat ni harga dia 400 robux. So pendapat korang macam mana? Ada patut tak Iman spend 400 robux? Pendapat korang macam mana? Tolong korang punya macam mana? Idea korang macam mana? Yang ini ada apa? Gacha? Ada gacha dekat sini. I see. So gacha yang ini memang boleh pakai berapa ni? Inilah gacha yang Iman cari tu. Okey. Iman nak ambil yang ini kot. Yang ni berapa robux ni kalau pakai ni? Berapa robux ni kalau pakai gacha ni? 300 robux untuk sekali gacha. What? Banyak geng. Okeylah, pakai jelas sekali. 300 robux, kita tengok kita dapat apa. Hopefully Iman bertuah untuk episod kali ini. Dan itu dia, Iman dapat astronaut yang pada busuk sekali. Iman habiskan 400 robux untuk dapat ni yang paling lemah sekali, geng. Tak apalah, kita beri kat kru, kita equip the best je lah. Kita equip je lah the best, okay. So Iman follow je lagi. Iman nak pergi dekat bahagian. Ada lagi Iman boleh upgrade sebenarnya dia tau. Cuba Iman nak kena dapatkan. Kena ambil masa sikit. Iman nak claim dulu hadiah dekat sini. Come on, saya nak hadiah. Yes. Tambah lagi Iman punya fan dekat sini. Fan speed. Tambah lagi yang ini. Ini sampai duit Iman dah tak banyak lah. Korang boleh tengok tak fan Iman berubah? Nampak tak? Iman punya fan size tu dia besar, geng. Korang nampak tak? Korang nampak tak? Ini kalau tolak ni bukan setakat dengan bot Iman terbang. Dengan Iman sekali terbang, geng. Okay, tambah lagi besar kedabak. Tambah fan speed. Tak boleh. Tambah lagi satu fan size. Iman nak tambah 10 fan size dengan harga 45 robux. Korang tengok macam mana, ya? Okay, ya? Okay, let's go! Ini barulah menarik. Okay. Kita try. Sebab yang ini Iman tak pakai lagi tau. Speedboat. Belum lagi. Pakai boat biasa je ni. Ayo. Okay, laju. Okay. Yang ini memang best. Memang best lah. Dapat roket boost. Korang boleh tengok sendiri. Pergi tak pergi. Dah masuk sampai ke laut mana. Iman pun tak tahu dah ni. Iman travel. Laut hijau. Okay. Kita teruskan bergerak lagi. Kawan-kawan Iman lain macam mana? Diorang okey tak okey? Sebab sekarang Iman punya power boat tu baru 38 lah. Taklah tinggi sangat. Tapi okey lah. Korang boleh tengok progression macam mana. Iman bersama dengan Iman punya kru. Iman captain dekat atas boat ni. So Iman ada satu kru je. Siapa yang berminat nak join dengan kru Game On, korang boleh komen dekat bawah macam mana. Jangan lupa like sama. Okey, geng. So kita dah hampir slow. Iman rasa mungkin inilah penamat. Mungkinlah inilah penamat dia. Mungkin inilah dia. Dan berhenti dekat sini. Tapi yang pastinya yang ini memang punya personal best lah. Kita nak tengok sejauh mana sekarang ni. 23 juta. Kalau tak salah Iman tadi, 23 juta meter. Betul tak? Wow, amazing. Boleh upgrade ni rupanya. Iman punya sail size ni. Okay. Korang nampak tak? Dia punya layar ni Iman boleh upgrade. Korang tengok. Nampak? Upgrade lagi. Kita upgrade lagi bagi besar. Sebab bila Iman punya layar tu dia lagi besar. Bila angin tolak, lagi laju, geng. Memang pergi berdesuk, geng. Memang tak tipu. Memang real punya. Korang nampak Iman. Okay, korang boleh tengok. Tapi bot Iman kecil masalahnya. Ada tak nak upgrade bot dekat sini? Okay, ni fan speed, fan size. Bot Iman kecil. Tapi Iman punya layar tu besar sangat. Kita try lagi sekali. Jom. Kita try. Tapi actually akan lagi menarik. Versi kalau dalam game ni kita kena elak daripada creature ni lah, raksasa laut ke, macam Megalodon ke, apa semua kan. Sekarang Iman dah dapat rocket boost. Kita nak tengok pergi jauh macam mana. Iman masih lagi tenang dekat atas boat tu. Walaupun pergi berdesup, memang macam laju gila. Okay. Ini masih lagi lautan hijau. Kita nak tengok ada laut merah tak nanti ke depan. Kita tengok sama-sama, okay. Okay, masih lagi steady. Kru Iman macam mana? Roger kru. Are you okay, my man? Dah masuk laut mana ni? Laut purple semua ada kan kat sebelah sana. Kalau korang tengok pemandangan dekat kawasan ni, memang betul-betul healing. Yang ini barulah healing sampai tak balik tu. Lagian. Okay. Iman masih lagi santai. Relax. Chill. Iman nak tengok. Sekarang ni duit Iman ada 13,000 kalau korang perasan dekat bawah tu. Kita nak tengok untuk sekali Iman pergi belayar tu, berapa banyak coin yang Iman berjaya hasilkan, geng. Kita tengok. Okay, yang ini memang personal best lah. Dari per 13,000 coins, Iman dapat. Come on. Mana Iman punya
Ah, dapat 272,000 gold. Bukan cash. Ah, okey lah, not bad lah. Pergi dekat bahagian shop sekejap. Iman rasa kan dah tiba masanya untuk Iman pakai race boot dengan harga 400 Robux. Iman tunjuk dekat korang, geng. This is it. This is it. Come on, mana boat Iman? Oh, ni. Alright, this is it. What? Iman dah beli. No. Kenapa macam ni? Iman dah beli kot. Jerong, awak tahu tak macam ni nak gerak ni? Naim Gaming, macam mana ni? Iman dah beli kot. Iman dah beli dah. Oh, okay, dah berubah, dah berubah. Ha, korang boleh tengok sendirilah. Orang tengok Iman menyebut tu. Yang ini bukan setakat Iman terbang. Habis, terbelah laut. Okay, Iman try. Tapi dengan duit Iman ada sekarang, Iman ada 285,000. Iman nak tambah bahagian fan speed. Iman nak tambah fan size. Size Iman punya kipas. Okay, nak tambah lagi. Tambah lagi. Duit banyak, jangan risau. Kita boleh spend untuk upgrade Iman punya. Okay, duit dah tak banyak dah. Okay, get ready. Korang tengok Iman punya kipas dekat belakang tu besar macam mana. Adakah Iman berjaya dapat kipas yang macam dekat sebelah sana, macam jiran Iman tu? Besar gila. Okay, let's go. Speed baru. Laju, serius, tak tipu. Yang ni memang tak relax. Kalau korang tengok dekat atas tu, dia ada indikator Iman bergerak, geng. Korang boleh tengok lah Iman punya kelajuan macam mana. Memang absolutely incredible. Let's go, man. Ini serius lajunya. Sebaik Iman duduk kat dalam. Tapi Iman punya kru duduk. Ui, laut purple. Kita dah masuk zone baru, geng. Okay, quite interesting. But come on, go. Korang boleh tengok tak kru Iman macam mana. Say, kru Iman steady. Actually, lama dia punya angle dekat sini. Dia masih lagi steady. Cik, tapi dah agak slow. Dah agak slow. Allah dah slow. Brum. Tapi serius, yang ini Iman travel jauh gila. Sekali pergi Iman terus dapat 750,000, geng. Okay, upgrade lagi fan size. Speed Iman upgrade lagi. Kita upgrade. Korang tengok. Iman nak cuba untuk dapatkan yang paling besar, geng. Oh, patutlah dia dapat ni. Okay, untuk dapat yang besar macam jiran sebelah Iman tu, kena ada 2 bilion, geng. Teleport dekat sini dulu boleh tak? Okay lah, Iman ambil yang ini dulu. Yang ini berapa Robux ni kalau pakai ni? Berapa Robux ni? 349 Robux. Iman takut sebenarnya, tapi tak apa. Kita try sekali. Just one. Only one. Okay. Come on. Bagi Iman yang power. Robot yang biasa je. Dapat yang paling busuk sekali. Okay lah, fine. Kita pergi dekat kru Iman. Kita keep the best je lah. Kita keep dia ni lah. Okay lah, fine. Iman, kita kembali semula. Kita nak tengok sekejap. Duit Iman cukup tak untuk Iman nak upgrade sekarang ni? Cukup. Masih cukup lagi. Okay, kita upgrade lagi Iman punya fan size, apa semua. Okay, duit Iman tak banyak dah. Kita try pula. Jerong, doakan saya. Jangan menangis. Iman akan ada. Jangan risau, Stubi. Iman takkan tinggalkan korang semua. Iman tinggalkan sekejap je. Kalau Iman tak balik tu, faham-faham lah. Okay, untuk 2 orang kru Iman macam... Iman baru bagi arahan, geng. Dia dah berak. Dia dah bergerak selaju tu. Bang. Korang boleh tengok lah dia punya gegaran dia macam mana. Ini memang tak relax ni. Lila, Jen, dekat depan tu okey tak okey? Iman punya kru. Are you alright, my man? Okay. Laut merah, geng. Let's go. Zone baru. Tapi korang nak SP apa kan? Sebab Iman dah upgrade tadi Iman punya size kipas. Iman punya speed. So, korang boleh tengok lah. Yang ni bukan setakat laut merah ni. Dia macam lava pun ada ni. Yo, Iman pergi travel, geng. Laut kuning. Aduh, wey. Memang dia tak make sense. Dalam Roblox, semua benda yang mustahil akan jadi logik lah. Tak tahu Iman pun tak tahu nak cakap apa, geng. Iman opening, geng. Tapi serius, Laut kuning, geng. Betapa lajunya. Disebabkan mungkin ada 2 kru Iman ni. Bila 2 kru, bila Iman ramai kru, dia akan mudahkan untuk Iman bergerak lah. Sebab Iman kalau nak bawa seorang-seorang pun susah juga, kan. Okay, tapi Iman seorang je boleh duduk dalam speedboat ni. Yang lagi 2 orang ni duduk kat luar je. Okay. Tapi muka Iman punya kru tu, dia ada happy lagi, yang dia ada senyum, dia suka. Macam buat pergi jalan-jalan. Okay. Iman nak tengok sekejap berapa duit Iman dapat untuk sekali pergi ni. Serius, Iman nak tengok yang ini. Okay, sekarang Iman ada 56,000 gold. Okay, dah berhenti dah. Okay, korang semua alright. Dan Iman dapat 2 million gold untuk sekali pergi. 2 million gold. Oh,
Okey, tambah lagi fan size. Tambah lagi. Lagi. 5 minutes later. Ima ada 2 juta tadi. So Ima akan spare. Korang boleh tengok Ima punya size kipas tu macam mana. Memang korang, korang tunggu je. Habis video ni memang Iman jadi OP, geng. 2 hours later. Tapi kawan-kawan Iman lain macam mana Iman tak sure. Hopefully dorang boleh upgrade sama dorang punya size boat. Sebab Iman tak nampak dorang punya boat tu. Itu masalah dia. Dia lagi seronok kalau Iman boleh ajak kawan Iman join sekali Iman punya boat. Barulah best. Tapi sekejap, nak dapatkan Viking boat ni kena ada 100 million kan? 100 million eh. Sheesh. Okay, korang boleh tengok kipas Iman ni besar. Nak compare dengan first waktu awal-awal Iman main game ni. Sekarang ni kipas Iman tu. Wafi, jangan! Jangan Wafi, sabar. Sabar Wafi. Mati nanti ni, besar tau kipas ni. Ini nak masuk. Nak masuk apa-apa pun boleh masuk, geng. Tapi Iman nak tambah satu lagi fan, 10 fan size. Fan size susah betul Iman nak pronounce kan. 45 Robux. Okay, fine, 45 Robux. Lagi sekali kita nak tambahkan. Lagi sekali. Okay, kita tambah 10. Dia gandakan 10. Okay, lagi sekali. Korang tengok. Oh, dah max dah. Dah max geng. Okay, kita tambah speed pula. Kita cover, kita upgrade dia punya speed pula. Sorry. Untuk bahagian fan size tadi tu dah paling OP gila. Sabar-sabar, kita upgrade lagi hari ni. Okay, fine. 45 Robux pun boleh. Tapi korang jangan lupa like, share and also subscribe sama geng. Thank you so much. Okay, tambah lagi speed dekat sini. Lagi. I want more. Iman nak more. Dia macam konsep Fast Furious, geng. Tapi cuma version boot. Itulah dia. Okay, Iman dapat. Iman dapat satu. Okay. Dah ni belum lagi. Okay, ready, geng. Besar gila, geng. Yang ini serius tak tiba. Pendapat korang macam mana? Okay, so here we go. Gila laju. Korang tengok Iman dekat atas tu. Iman pergi new zone tu macam tu je, geng. Easy peasy lemon squeezy je, geng. Memang gegah habis. Yang ini Iman tak tipu, geng. Yang ini memang tak relax punya ni. Okay. Lagi. Dah nak sampai ke? Kita dah nak masuk ke new zone yang baru. Weh, inilah Iman. Iman buat 2 pusingan ke? Iman berjaya habiskan 1 pusingan tu tau. Okey, dah masuk lagi sekali. Okey, yang ni Iman tak. Korang cuba teka dekat komen yang ini berapa banyak gol Iman dapat untuk 1 pusingan ni. Komen, geng. Iman nak tahu. Sekarang Iman ada 500,000 gol. So bila stop nanti Iman teka lah. Iman rasa mungkin Iman akan dapat lebih daripada 5 juta. Mungkin 5 juta kau boleh manjak. 5 juta kau boleh manjak. Kod. Okay. Tengok Jane dengan Lilah tu, dia happy, geng. Sebab dia tahu diorang akan dapat goal yang banyak, geng. Untuk pengemaraan dengan Iman. Itu macam kalau korang join Iman punya crew masuk dalam boat ni, korang dapat duit banyak, geng. Goal banyak, geng. Kita 2 hours later. Kita pergi bersiap dekat laut apa semua. Tengok laut, tengok dolphin. Okay, kita sudah berhenti. Jeng. Mari kita lihat. Iman punya goal tu berapa dapat. Okay, kita dah berhenti dah. Minyak habis. Boleh turun. 5 juta. Iman dah kata dah. Iman berjaya dapat 5 juta, geng. Tapi serius. Oh, dah boleh beli ni. Dah boleh beli blade baru. Let's go. Yo. Ini blade. Ini wireless blade Iman rasa ni. Nah, ada lawan ke? Ada fight ke? Mau fight sama gua? Gitu. Tapi yang ni tak boleh. Ini 2 billion, geng. Gila, kita tambah lagi fan speed. Iman try lagi sekali. Nak try lagi sekali fan speed. Iman tak tahulah dia punya pergi tu macam mana. Iman tak sure. Kita try sama-sama. Iman rasa mungkin sebelum Iman habiskan video kali ni, Iman try satu round, satu pusingan, tengok pergi macam mana. Masuk. Ramai-ramai. Cepat. Last round. Okay, dengan adanya kipas baru yang nanti dekat pipi. Kita masuk. Jom. Ini. Korang nampak ada punya rocket boost tu macam kau. Korang nampak betapa banyaknya coin Iman masuk. Tadi kita dapat 5 juta. Untuk pusingan kali ni, berapa gol Iman dapat pula? 6 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta. Korang boleh komen kat bawah, okey? Okey, lagi. Dah, kita dah berjaya melepasi first lap. Adakah Iman berjaya mendapatkan, adakah kita berjaya dapatkan buat 2 lap punya pusingan? Iman pun dah pening kepala dah nak bercakap, geng, okey?
Alright, masih lagi. Ini boleh kata pergi juga ni. Lah, padu ni pergi dah ni. Ini bukan macam biasa ni, memang luar biasa ni. Kena berhenti, jangan berhenti lagi, jangan berhenti lagi please. Bagi cukup 2 lap. Adakah berjaya cukupkan 2 lap? Iman tak sure, tapi hopefully boleh. Okay, Iman punya crew macam mana? Okay tak okay? Untuk shop, tak ada apa dekat sini. Oh, dia dah start slow. Iman punya speedboat dah start slow, geng. Adakah ini tanda-tanda menunjukkan yang boat Iman dah habis minyak? Dekat sini dekat laut, geng. Kalau dekat jalan, dekat highway, kita boleh lagi nak isi minyak dekat stesen minyak ke apa kan. Yang ni dekat laut tak ada, geng. Tak ada stesen minyak dekat laut, eh. Kalau ada, roger Iman. Okay, kita dah nak hampir berhenti dah. Nampak gayanya kita tak berjaya untuk lengkapkan 2 lap. So, tadi Iman dapat 5 juta gold. Sekarang ni Iman rasa mungkin dapat 7 juta gold untuk pusingan yang terakhir ni. Kita tengok, dapat. Okay lah, 6 juta. Dapat 6 juta. Still, lebih banyak daripada yang tadilah. So, okey lah geng, korang boleh tengok sendiri betapa besarnya Iman punya kipas. Iman punya boat pun dah makin power. Dan ini bukan setakat Iman je yang terpesona. Even kalau ada awet-awet yang tengok boat Iman ni pun, memang diorang pun akan terpesona sama. Dan tengok lah, speedboat warna merah kot. Kena dengan Iman punya tema game on yang warna merah ni lah. Itulah dia guys, so boleh korang enjoy. Jangan lupa like, share and also subscribe bila kita video. Assalamualaikum, game on. Bye-bye semua, ciao.